zaman saya berapa nih bang? Ya macam-macam sih ada di mana? Terus sakit apa? Sakit. Pecah 1000. Oh, oh iya iya. Ini apa bang? Sulaiman mata. Sulaiman mata. Kayak mata ini ya. Jadi langsung dibuat di sini nih. Ini proses pengukuman dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Inspiratif. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya, dan tetap dilancarkan segala urusannya, juga rezekinya. Di kesempatan kali ini Info Inspiratif kembali hadir mau update di Pasar Loak Jembatan Hitam Jatinegara. Ada barang apa aja? Saksikan liputannya sampai selesainya di channel Info Inspiratif. Check it out. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini Info Inspiratif mau update batu nih di samping pasar Rawa Bening nih ya. Banyak batu-batu ya. Di lapaknya bang siapa ini bang? Dengan bang siapa? Dengan bang Usup ya. Bang izin review batu-batunya ya. Boleh ya. Nanti juga ada pembuatannya nih teman-teman di sini tuh. Nanti kita sorot ya. Kita review batu-batunya dulu. Yang paling rekomend mana bang? Paling ada yang TBS. Yang paling rekom? Ini. Gak boleh diangkat ya? Oh. Yaman. C G B M. Oh, ringnya apa nih bang? Alpaka ya. Bagus nih teman-teman. Untuk harga berapa bang? 250.000 rupiah ya. Bisa nih buat teman-teman yang di Kalimantan, Jawa, mana boleh silahkan langsung japri ke Bang Ucup aja ya. Rp250.000. Terus yang rekom lagi apa bang? Ini ada solar padang nih teman, sama ya bang? Dua-duanya ada dua nih teman-teman. Udah banyak ya solar padang. Oke, pelan-pelan nih. Tali alpaka ya bang? Tali alpaka. Itu harga berapa bang? Sekitaran 200. 200 ribuan ya satunya ya. Jenisnya ada berapa nih bang? Jenisnya ya satu macam sih, ada juga jenisnya beda-beda kan, ada solar Aceh, solar Padang. Solar Aceh, solar Padang. 200 ribuan aja nih teman-teman. 200 ribuan. Terus apa lagi bang yang rekom bang? Jamrud Kalimantan. Jamrud Kalimantan. Nah selanjutnya nih ada jamrud Kalimantan yang big size nih ya. Tali alpaka ya bang? Iya. Tali alpaka. Ini berapa duit bang? Kita 2,5-an, 200. 202,5-an ya. Per piece. Per satunya ya. Tali alpaka yang jumbo nih 250 ribuan. Siap kirim ya, tinggal ini nanti nomor teleponnya dilipin di bawah ya teman-teman. Terus ada apa lagi bang yang rekom? Saya kurang paham batu nih bang, jujur nih. Kalau yang batu-batu Bangkok, batu-batu ini apa bang? Ini akik. Ini akik apa? Akik Bandar Asem Kendit. Bandar Asem Kendit. Ini kena berapa bang? Kita 175 ribuan nih teman-teman.
175 ribuan. Terus ini Sulaiman mata. Sulaiman mata, jadi ujungnya ini kayak ada mata gitu teman-teman. Kali alpaka bang? Alpaka suka bumi. Apa harga? Harga ya 175 200-an. Ini sama ya? Beda motif aja ya? Beda ukuran. Tali alpaka ya? Ini sama 200-an. 175-an, 150-an nih teman-teman. Oh, ini kayaknya unik nih. Ini apa ini, Bang? Itu pecah 1000. Dia kayaknya kalau di center transparan gitu ya. Pecah 1000 nih, teman-teman. Transparan ya. Kali alpaka, Bang? Alpaka ini buka harga berapa? 150.000 rupiah. 150.000 rupiah udah tinggal pakai aja nih teman-teman. Kalau ringnya ini tinggal tanya aja mau ukuran berapa pasti ada ya. Bisa di request ya. Ini apa nih bang? Ukuran. Ini apa? Akik apa? Akik Sukabumi. Jadi dia kayak kecubung gitu ya, kayak bunga ya, kayak tunas yang baru. Ersan, oh iya iya, bumbung derajat. Ini kena berapa nih, Bang? 150-an. 150 talinya? Alpaka. Alpaka 150 ribuan. Bisa request tali mah, tinggal request saya teman ukuran mah. Karena di dalam ada pabriknya itu. Ntar kita review ke dalam. Ini apa, Bang? Sulaiman mata. Sulaiman mata. Kayak mata ini ya. Serem ya. Antik. Antik ya kalau ini. Ini kena berapa, Bang? 100 ribuan. 100 ribu. Terus nah ini. Ini bagus nih, teman-teman. Ini ada apa nih, Bang? Giok pancawarna, jadi dia warnanya tuh ada biru, ada merah juga nih teman-teman. Unik. Kena berapa nih bang? 150 ribuan rupiah ya. Tak kurang, bisa nego. Ini apa nih bang? Pandan. Nah ini ada pandan nih teman-teman. Pandan. Pandan. Pandan aja ya. Talinya? Stainless. Talinya stainless. Pandan kapas, talinya stainless. Buka harga berapa, Bang? 150.000 rupiah aja. Mana nih, Bang? Mana? Akuarium. Akuarium. Ini batu asli kan? Cuman bawa di double. Oh di double, oh bawahnya ini buatan gitu, bawah, oh ditutup. Batunya mah asli ya bawahnya. Jadi kayak akuarium nih teman-teman. Karang laut. Karang laut. Tali alpaka bang? Iya. Ini harga berapa bang? 250.000 rupiah. 250.000 rupiah. Ini apa bang? Red garnet. Tali alpaka ya? Tali alpaka. Itu harga berapa nih bang? 250.000 rupiah nih teman-teman. Mana tadi bang? Oh iya. Mana kolang kaling ini? Ini kolam yang ini yang ya. Ini Afrika big size nih teman-teman. Oh anggur. Wah itu kampung saya pak. Ntar saya bawain ke belakang kampung ya.
Dulu waktu kecil saya ke gua tuh nyariin batu, sekarang dijual di sini nih. Ini? Itu baru konsep antik. Ini yang pacitan berapa nih? Yang pacitan 250. 250.000 rupiah tali alpaka ya? Tali alpaka. Ini? Itu batu ini, apa tuh antik motif gitu. Kayak bisul ya? Batu ini apa tuh? Sombong. Sombong? Berapa lah? 250.000 rupiah. 250.000 rupiah nih liman, teman-teman. Tinggal subscribe aja tuh, langsung hubungi Bang Ucup. Nah ini apa nih Bang Ucup? Pandan nanas. Tali alpaka ya, tembaga. Jadi krumulang bisa mengkilat lagi ya. Buka harga berapa nih Bang? 250.000 rupiah ya. Maaf Bang. Terus yang lainnya kita sorot aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman minat tinggal hubungin aja, kita lihat pembuatannya di dalam. Di screen aja dikirimin ke Bang Usuk kalau yang minat ya. Dan untuk tali-talinya teman-teman bisa request ya. Mau alpaka, mau jenisnya apa aja Bang talinya? Alpaka, tembaga, perak ya. Tinggal request aja sesuai ukuran. Titanium sesuai ukuran ini aja, sesuai ukuran tangan ya. Masih banyak lagi nih jenis-jenisnya karena nggak mungkin kita review satu-satu ya. Teman-teman di screen aja. Di screen. Memang pusatnya di sini, pokoknya sekitar Rawa Bening ini pusatnya batu akik terbesar di Jakarta ya, di Rawa Bening sini nih. Bang, bisa informasikan nomor teleponnya Bang? Nomor teleponnya? Ya. Nomor WA ya? Ya, boleh. 0819 033 22 5 88 dengan Bang Ucup ya. Bang izin lihat proses pembuatannya ya teman-teman, nggak apa-apa kan. Nah nih teman-teman, izin nih proses pembuatan batunya. Jadi langsung dibuat di sini nih teman-teman. Pembelian dari batu ke batu cincin nih, di sini bisa request ya. Sama nih teman-teman, ada beberapa. Sama di belakang pembuatan kita ya. Oh, pemotongan nih teman-teman. Bang izin Bang. Bang izin ya. Izin. Ini Bang, terima kasih, sehat selalu ya. Samping pasar
Jati bingung. Ini sampingnya Bang Ucup nih ya teman-teman. Nah, ini proses pengkruman dari talinya apa cincinnya, batunya ya. Oh, alpaka kayak gitu ya. Oh, ini jadi dikrum gini dulu nih teman-teman, direndam ya. Berapa lama nih Bang kalau di? Satu jam. Supaya apa Bang? Supaya mengkilap. Supaya bagus nih. Maaf, dengan Bang siapa ini? Andi. Dengan Bang Andi. Sudah lama Bang buka di sini? Udah lama ya. Ini bagian masih ke deretan Bang Yusuf nih. Jadi kalau teman-teman mau ngekrum-ngekrum di sini, pasar ini samping pasar Jati ini. Nih. Masih satu deretan. Ya, makasih Bang. Lanjut, mudah-mudahan sehat selalu ya. Lancar usahanya.